Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menunjukkan tutorial bagaimana hendak membuka broadcast ataupun setting broadcast untuk StreamYard bagi membolehkan kita membuat rakaman PVC secara live. Okey, mula-mula sekali kita buka tab yang baru dan kita type streamyard.com. Okey, sana ada streamyard.com. Enter. Dia akan keluarkan paparan seperti ini ya. Kemudian kita perlu buat destinasi baru terlebih dahulu. Sini ada paparan broadcast, destinasi dan create broadcast. Yang ni adalah semua broadcast yang sudah kita create lah, bagi guru yang berlainan. Okay, mula-mula sekali kita kena buka destinasi. Dan sekiranya kita sudah pernah add destination, kita just pilih di bawah ni ya. Tapi kalau yang tak pernah lagi, kita cuma add destination. Lepas kita add a destination, kita akan pilih YouTube channel di sini. Okey, cuma klik ini ya, sebab kita hendak merakamkannya di dalam YouTube channel sahaja. Ini kita tujuan kita untuk linkkan YouTube channel kita kepada StreamYard. Okay, kemudian kita cari email yang kita nak guna sebagai YouTube channel. Tapi biasanya kita gunakan email yang kita guna di dalam YouTube channel kita. Contohnya saya yang ni. Kemudian alo. Okey, bila kita dah ada add destination, dia akan beritahu dah connected kan. So kita boleh create a broadcast yang baru bagi yang belum pernah. Ya, tetapi bagi yang sudah pernah ataupun yang sudah pernah tapi dia belum live, ia akan kelihatan di bawah ni ya. Yang sudah pernah setting tetapi belum live. Tapi hari itu saya dah live, dah pernah live sekali dan saya punya jadual ada di bawah ni lah yang lama. Dan sekarang saya akan live untuk kali kedua. Saya cuma perlu create new broadcast. Okay, saya akan buka satu lagi broadcast baru untuk live yang kedua. So, kat sini saya akan pilih mana nama saya sebab saya dah link dengan email saya tadi. Kita boleh letak title apa saja dia ke atas ni. Kita nak letak nama kita sekali pun boleh. Okay, description ni penting ya. Untuk kelas IU ataupun siapa-siapa pun. Okay, kalau saya akan ambil okay, description ni ya. Ini khas untuk IU ya. Apa-apa saja description boleh guna. Kalau rajin, type lah. Okay, ini adalah untuk Ayu saja. Sini saya akan copy. Select message lah, senang. Okay, copy, selected text. Dan kita kembali kepada StreamYard tadi ya. Okay, kat sini. Dan kita pastekan description kita kat bawah ni. Okay, so dia akan keluar macam tu. Okay. Kita tak perlu type. Kemudian yang ini kita publikkan sebab kita akan live. Kat sini dia ada pilihan unlisted, private dan public. Biasanya kita akan letak public lah. Supaya kita punya live boleh ditonton oleh semua orang. Okey, kemudian baru kita klik create broadcast.
Okay, kita schedule dulu sebab kita nak live nanti. So kita nak schedule, kita uploadkan thumbnail terlebih dahulu. Okay, thumbnail saya dah sediakan untuk Ayu. Okay, kemudian kita apply. Dan bila kita nak merakam secara live, kita letak di sini. Ini masa dia. Pukul 10 pagi ya. Okey, ini tarikh dia. So, kalau hari Sabtu minggu ni adalah 14 hari bulan. 14 hari bulan 11. Dan baru kita tekan create broadcast. Kita tunggu sehingga kita punya broadcast sudah ada. Okey, sekarang kita punya broadcast sudah ada. Dia sudah diskedulkan. Dan kemudian kita boleh klik-klik tiga tanda di tepi ni. Kita sama ada kita nak invite guys, edit, delete ataupun view on YouTube. Okey, kalau nak view on YouTube, kita boleh ambil kat sini. Kita nak ambil dia punya link tu lah. Link tu yang penting lah untuk kelas. Jadi ni adalah link untuk kelas. Ambilkan, select link untuk kelas. Selectkan. Copy, dan kita letak kat mana-mana ataupun mana saya letak dekat tempat yang saya memang biasa save lah. Okay, link kelas live sama dengan lambat. Okay. So, enter. Ini adalah link kelas saya untuk saya live. Kemudian, kita patah balik pada stream yang tadi. Okay. Ini. Saya X-kan saja. Stream yang tadi. Kemudian, baru kita enter. Okay, kita enter broadcast. So, dia akan keluar seperti ini ya. Mula-mula sekali kita kena setkan dia punya kamera. Kini kita kena pastikan kamera dia buka. Kalau kamera kita tak buka, dia macam susah sikit lah. Di sini kita boleh letak nama kita untuk display. Okey, di sini saya tak boleh buka. Okey. Patutnya kita boleh buka. Dia ada arahan kat sini. You can access your device. Plus any other application that might be using your camera. Dia suruh kita refresh balik page. Jika tidak berjaya juga, restart kita punya browser ataupun komputer. Kita boleh buat tu lah. Kemudian lah. Okey, yang ni saya cuba masuk without mic atau cam. So, ini adalah paparan di dalam StreamYard. Dalam ni kita akan setting nanti ya untuk kelas kita. Mana kita akan setting banner, private brand dekat setting ya. Sini ada private chat. Brand nanti kita akan pilih. Yang penting kita nak add kita punya ticket timer. Di sini kita dah ada. Saya sebenar live, sebenar live saya ada dia punya thumbnail di sini. Kat sini kita tambah, kita boleh letak thumbnail kita sebagai background lah. Kita just klik sini dan kita insert kita punya background. Sebab saya dah ada, saya tak perlu. Kemudian kat banner kita letak kita punya ticker ni.
benda yang bergerak-gerak semasa kita live. Ini kita akan set masa kita nak live nantilah, masa terdekat. Just click dan kita letak contohnya Cikgu Ros Meliani dan last is MK Bandar Bintulu Sarawak. Okay. Kemudian kita scroll, klik scroll untuk tick dan add banner. Okay, kalau selesai kita just klik X. Komen, ini adalah paparan komen. Brand untuk kita pilih background untuk kita live ah. Sini dan kita boleh pilih logo Ayu untuk kita live ah. Macam ini eh. Logo Ayu dan ini adalah warna untuk tiket kita tadi. Okey, rasanya itu saja untuk setting StreamYard dan jangan lupa kita ambil yang ni sebab saya tak online. Kalau saya dapat masuk, saya akan ambil artis ni untuk saya punya grup StreamYard. Okey, seperti biasa kita X-kan saja. Jangan log out ya. Kita X lupa kita boleh ambil kita punya YouTube channel kelas link di sini juga selain daripada tempat tadi. Ini adalah YouTube channel kita. Tengok kita dah schedule tadi kan. Kita dah schedule pada 14 November. So dia akan keluar seperti ini. Okay. Dan atas ni kita punya link kita boleh ambil. Sama je dengan link tadi. Kemudian kita X-kan saja dan streamnya juga kita X-kan saja. Jangan log out. Nanti kita tidak perlu meminta kod daripada manager berulang kali. Okey, rasanya itu saja untuk setting StreamYard. Okay, terima kasih.